Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengingatkan pentingnya penguatan pendidikan ilmu pengetahuan dan juga karakter sejak usia dini. Pasalnya, anak-anak saat ini perlu disiapkan menjadi generasi yang tangguh, kreatif, dan berbudi pekerti yang luhur pada saat Indonesia mencapai usia emas di tahun 2045. Oleh sebab itu, kata PLT Gubernur Aceh, Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, laksana arsitek dan juga memegang peran kunci dalam membentuk karakter tunas bangsa tersebut. Menurut para ahli, kata Nova, perkembangan otak dan mental anak pada usia 0 sampai dengan 6 tahun merupakan perkembangan yang tercepat, karena itulah masa tersebut sering disebut dengan usia emas. Nova juga mengatakan hal tersebut akan terwujud apabila sistem PAUD didukung oleh berbagai faktor. Antara lain adalah metode belajar yang tepat dan keberadaan tenaga pendidik yang berkualitas. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya akan terus meningkatkan mutu para pendidik PAUD agar mereka mampu untuk mentransformasikan pengetahuan dengan cara-cara efektif yang mudah dicerna oleh anak-anak.